Saudara Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian membuka kejuaraan terbuka bola voli dan sepak bola Cendrawasih Mentawit di lapangan sepak bola Cendrawasih Desa Mentawit, Kecamatan Hulu Gurung, Minggu 17 September 2023. Ajang ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-50 klub sepak bola Cendrawasih. Sebuah klub sepak bola yaitu Cendrawasih di Desa Mentawit, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuasulu, tahun 2023 ini menginjak usia 50 tahun berdiri. Untuk memeriahkan perayaan ulang tahun tersebut digelar kejuaraan terbuka bola voli dan sepak bola Cendrawasih Mentawit yang dibuka langsung oleh Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian di lapangan sepak bola Cendrawasih Desa Mentawit, Kecamatan Hulu Gurung, Minggu 17 September 2023. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengapresiasi diadakannya event ini karena selain menghasilkan atlet berprestasi, juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menjalin tali persaudaraan. Ia juga berpesan kepada para pemain untuk bermain dengan sportif. Sementara wasit juga diminta objektif menilai pertandingan. Kegiatan seperti ini sangat baik dan sangat positif. Ini adalah merupakan kesempatan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuasulu, Kecamatan Hulu Gurung, dan terkhusus Desa Mentawit dalam rangka kita menjalin tali silaturahmi, tali persaudaraan, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, ini tentu sangat positif. Saya mengapresiasi kepada seluruh pihak panitia yang terlibat atas laksananya kegiatan yang luar biasa ini. Fransiskus Dian juga menilai kejuaraan terbuka Cendrawasih Mentawit juga memberikan dampak ekonomi bagi warga desa yang membuka warung di lokasi kegiatan. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rupiandila mewartakan.